Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimana saja pun berada, pagi ini kita melakukan pengasapan ya. Tujuan daripada pengasapan ini untuk mengusir sekaligus melumpuhkan hama yang ada di sekitaran kebun kita ini ya. Dengan cara melakukan pengasapan, maka hama-hama yang ada di daun-daun ya, bisa berterbangan dia karena terkena oleh asap. Dan ini adalah salah satu cara melumpuhkan hama dan mengurangi penggunaan pestisida, fungisida dan insektisida. Dengan cara seperti ini ya, alami ya, orang-orang tua kita terdahulu juga melakukan hal yang sama ya, sehingga hama itu bisa berkurang karena adanya pengasapan yang kita lakukan. Kalau bisa memang setiap hari kita melakukan pengasapan ini pagi atau di sore hari, sehingga terkena serangan asap ini hama itu pergi berlarian ya, takut dia dengan asap. Dengan demikian tentunya biaya kita untuk pembelian fungisida untuk membunuh atau mengusir hama berkurang. Maka ini secara alami saja kita lakukan agar hama yang ada di kebun kita ini terusir jauh, pergi meninggalkan kebun kita. Oke, sahabat petani, terima kasih. Salam petani dari Pak Barat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.